إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سُرُورِ أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad amma ba'du faya ayuhalladzina amanuttakulloha hak haqqa kotih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yutiillaha wa rasulahu faqad faza faozan adzima Inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa udhu billahi minas syaitanir rajim qolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna Wa lam yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a innallaha ghafurur rahim muslimin rahimakumullah marilah kita selalu mengkoreksi diri. Marilah kita introspeksi, introspeksi kepada diri sendiri. Jangan sampai kita masih tergolong ya. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu orang-orang Arab Dia mengatakan Qolatil Arab amanah Orang-orang Arab mengatakan Kami sudah beriman tapi Allah mengatakan kul ya, memerintahkan kepada Rasulullah SAW kul katakanlah wahai Rasulullah lam tu'minu kalian belum beriman. Ya. Walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah kami ini baru Islam, baru menyerah ya. Walakin kulu aslamna. Walam kulil imanu fi qulubikum. Padahal iman belum masuk dalam hati kalian. Astagfirullah. Ya. Tapi wa intuti Allah wa rasulahu, jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'ah. Allah tidak akan mengurangi dari amalan kalian sedikit pun. Ya. Inna Allah wa rahim, ma Allah maha pengampun, maha penyayang. Ya. Jadi tidak setiap orang gampang mengatakan kami sudah beriman, kami sudah beriman. Ya. Marilah kita koreksi, jangan-jangan kita tergolong orang-orang seperti Naudzubillah bisa didalik. Ya. Mengaku beriman tetapi waktu diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah, tidak mau taat. Diperintah tidak mau mengerjakan, dilarang malah berlangganan. Astagfirullah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Bapak, jangan orang-orang yang beriman ya. Itulah orang-orang yang inal minulah bilahi warasulihi semalam yartabu. sehingga orang-orang yang pasti nanti ada lain orang, orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman pada Allah ya. Kemudian tidak ada keraguan. Jadi tidak ada keraguan sedikit dalam hati ini. Ya. Jika kalau diperintah oleh Allah dia akan berusaha untuk mengerjakan semaksimalnya. Kalau dilarang dia akan tinggalkan tanpa kecuali, itulah orang beriman. Dan juga mengingatkan juga, ya jangan sampai kita ini merasa berjasa kepada Allah, merasa saya sudah melaksanakan perintah Allah, saya sudah jadi orang beriman. Ditegur oleh Allah, apa kalian mau mengajari Allah barang yang kalian tidak tahu? Jadi. Kita ini adalah koreksi. Allah kita koreksi. Ya, jangan sampai ya masing-masing pribadi termasuk yang berbicara ini marilah kita ini koreksi ya. Jangan sampai kita tergolong maaf ya, orang yang mengatakan kami sudah beriman tetapi waktu diperintah oleh Allah dia tidak segera untuk melaksanakan taubat, bahkan malah ini meninggalkan kewajiban-kewajiban ya. Atau sudah berjanji kepada Allah mau taat ternyata di perjalanan karena ada ujian kemudian meninggalkan itu perintah kemudian melanggar itu perjanjian astagfirullah ya gitu. Tapi di sini kalau orang-orang mengatakan ya munun alaikan aslam an aslamu mereka merasa berjasa kepada Nabi Rasulullah bahwa mereka masuk Islam, masuk Islam ya. Allah nyatakan jangan sampai kalian mengatakan begitu ya. Ya mununa alaika asalamu kullatamu alayikum. Katakanlah wahai Rasulullah, ya. Kalian jangan merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Gitu. Balillahu ya munakum bahkan Allah yang memberikan kenikmatan atas kalian an hadakum lil iman. Bahwa saya dia menunjuki kalian kepada al iman ing kuntum sotikin. Jika ada kalian orang-orang yang benar. Ya. Jadi kalau kita ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang mau menjalani Islam ini, menegakkan oleh Islam, ya, mau mengerjakan sholat, mau jalan puasa, apalagi mau amar ma'ruf, naik mungkar, ya. Bukan kita berjasa kepada Allah, honda sama sekali. Justru Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Kenapa kita dijadikan oleh orang apa? Dijadikan oleh Allah orang yang mau menjalankan perintah-perintahnya dan nantinya akan dimuliakan oleh Allah kalau sudah kembali kepada Allah taala. Jadi kalau kita ini tidak mau mengerjakan itu itu juga akan merugikan kita sendiri bukan merugikan kepada Allah. Allah tidak pernah rugi sama sekali, ya. Untuk itulah makanya marilah ya. Kita beramal jangan sampai merasa beramal itu untuk Allah untuk siapa? Bukan, beramal untuk diri kita sendiri, ya. Justru kita kalau dijadikan mau menjalankan dinul Islam ini dengan baik, ya. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jasa Allah kepada kita Allah mau berbaik-baik kepada kita jangan terbalik kita menilai diri kita sudah merasa berjasa saya sudah berbuat begini dan begitu ya merasa sudah benar ya. kita kepingin jadi orang yang paling baik menginginkan atau berusaha menjadi orang yang terbaik oh sangat bagus tapi jangan sampai merasa menjadi orang yang sudah baik ya. jadi perasaan kita ini harus kita jaga kita perhatikan kita harus bagi. jangan sampai apa kita ini tergolong orang-orang yang melalaikan untuk taat tadi taat kepada Allah Taala ya. untuk itulah makanya marilah kita benar-benar mengkoreksi dalam segala kehidupan kita bagaimana kalau kita dipanggil oleh Allah misalnya mendengar adzan apa yang sikap kita kita kerjakan ya apa harus dipaksa harus diberi peraturan-peraturan ya seharusnya kalau kita sudah menjadi kebutuhan kita sendiri, keinginan kita insya Allah akan lebih longgar. Tidak usah nunggu paksa-paksa oleh siapapun juga. Ya. Sebab kalau orang menjalin din masih dalam dan terpaksa, itu menunjukkan iman kita masih kurang sempurna. Ya. Sebab Allah akan fala layuk minuna hatta kafi masa itu harajan mimma kodeta wa yusallimu taslima Tidaklah demi pemilarmu, wahai Rasulullah. Ya. Tidaklah mereka beriman sampai mereka mau berhukum pada engkau, wahai Rasulullah, dalam apa yang mereka, dan perselisihan di antara mereka. Kemudian layajitu fi harojan harajan doita. Kemudian mereka tidak mendapati rasa kesempitan dalam hati mereka ya. dari apa yang keputuskan. Ya. Jadi orang beriman wajib meyakini bahwa keputusan Allah dan Rasul adalah keputusan yang terbaik. Ya meyakini sebab Allah maha segala-galanya, maha adil, maha sempurna, ya. sehingga ketetapannya semuanya adalah ketam yang terbaik. Demikian juga ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau tidak keluar dari lisan beliau kecuali wahyu dari Allah. Ya. Untuk itu marilah kita koreksi. Jadi kalau kita menjalani din masih terpaksa, masih harus begini dan begitu ya. Ini menunjukkan keimanan kita masih belum baik, perlu dikoreksi lagi. Untuk itulah makanya marilah kita benar-benar mau mengkorasi diri supaya semakin hari semakin Tuhan semakin baik, semakin dekat kepada Allah Ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana labhi husr. illa alladhina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil wa wa qurrabi bis sabr. wa antahu wa antahu ibn al-Rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa syayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Inna kasami ungkori mujibu da'awad Rabbana atina fit hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina banar. Rabbana haplana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun. Wa muttaqina imama. Allahumma inna na'udhu bika min ilmi la yang fa'a. Wa min tu'a illa Wa min nafsi la tashba'a wa min qalbil la yakhsha ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ila dini, wa ya musharrifal qulubi sharrif qulubana ila ta'atik wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad walhamdulillahirabbil alamin hakim salat